Menurut dokter ini perempuan, mungkin perkiraannya. Tapi bagi kita laki perempuan itu pemberian Tuhan, yeah. Kita suka. Saya video itu. Bang Oto, dikit dong. Pancar lagi dong, dikit. Oh iya, iya. Bang Oto, itu apa Jessica sama Yakub gimana nih, lagi liburan gitu ke Bali atau gimana? Oh, apa bulan madu sih? Iya, sekalian ada kerjaan, sekalian istirahat lah mereka di sana. Hmm. Berapa lama di sana? Mila kan udah hamil kan? Iya. Jadi mungkin besok udah pulang, udah ada 3 hari 4 hari lah. Pas dengar hamil gimana Bu? Ya senang, sekali happy ya. Gitu ya. Tapi kan sebelumnya kan masih nunggu gimana sih kemarin itu? Iya, nunggu hamilnya. Cepat kok loh. Iya. Satu bulan. Mereka kembali dari mereka honeymoon udah jadi. Luar biasa, top chair. Kita doa kita semua. Pengennya untuk cucu ini pertama apa nih? Apa laki-laki perempuan ya? Kalau menurut dokter ini perempuan. Mungkin perkiraannya. Tapi bagi kita laki perempuan itu pemberian Tuhan, ya. Kita syukuri. Mungkin ya. Sehat, semoga bahagia. Nah, sebagai mertua, ya. Sebagai mertua gimana ibu dan bapak nih apa kasih sayangnya sama Jessica Mila sama mantu lah ya. Seperti kakaknya juga. Ini kan putri saya pilih. Iya, iya. Ya. Bagaimana saya sayang sama dia, ya sayang sama dia juga. Ya, biasanya ini sih yang bikin bahagia itu apa sih kalau ada Jessica gitu di rumah? Ya, dia baik aja, dia baik kan. Dan bisa dia bisa mengikuti semua apa suasana rumah, suasana keluarga. Jadi cepatlah bisa membaurnya gitu. Yang paling dekat sama siapa sih? Sama mama apa ama? Sama semua. Oh, semua kita dekat karena kita kita kompak semua-semua. Sama-sama. Oke.